Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, untuk teknis kajian kita dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin peserta untuk membaca terjemah yang sudah ada, nanti kemudian penjelasan atau hal-hal yang saya rasa perlu dijelaskan, boleh jadi terjemah yang kurang tepat atau yang lain, akan saya komentari setelah selesai dibaca. Dan saya minta untuk yang mau diurutkan berdasarkan mic yang mampunya sampai mana, terus dan sambil nyebut nama dan asal, mungkin bisa sambil nambah kenal ke masing-masing peserta. Silakan dari Mas Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dian dari Jalan Tarbak. Tolong dibacakan. Bab pertama, definisi sholat, keutamaannya dan kewajiban sholat lima waktu. Pertama, definisi. Secara bahasa, sholat berarti doa. Secara syar'i, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, dan perbuatan-perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perinciannya akan hadir di bab-bab berikut ini insya Allah. Terus? Dua, keutamaan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Bahkan ia adalah tiang Islam. Allah telah mewajibkan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj di atas langit ketujuh. Hal ini membuktikan urgensinya dalam kehidupan seorang muslim. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tertimpa sebuah perkara genting, maka beliau bergegas melakukan sholat. Tentang keutamaannya dan dorongan kepada sholat ini terhadap banyak hadis, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung terjemahnya aja. Salat lima waktu Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur-pelebur dosa di antara selama dosa-dosa di besar. Antara. Di antaranya selama dosa-dosa besar dihindari. Nah, Mbak, maka berkenaan dengan masalah salat, maka tadi disampaikan bahwasanya sholat adalah rukun Islam yang paling penting tentu setelah dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling penting tentu adalah dua kalimat syahadat, yaitu tauhid, yang isinya adalah tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam adalah, dan sholat adalah tiang Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat lima waktu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj. Dan Mi'raj itu artinya adalah tangga. Mi'raj itu artinya tangga. Maka Mi'raj adalah tangga gaib yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik sampai ke langit tujuh. Maka Nabi Mi'raj itu tidak pakai buruk. Jadi itu mi'raj tidak pakai buah, namun pakai tangga. Ya, tangganya tentu tangga gaib, ya, bukan tangga fisik sebagaimana yang kita kenal, namun tangganya adalah tangga yang gaib. Dan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalil penting menunjukkan bahwasanya Allah tidak di mana-mana dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas sana. Kalau Allah itu di mana-mana, maka tidak perlu mi'raj. Tidak perlu mi'raj. Maka satu hal yang aneh, orang yang punya anggapan Allah ada di mana-mana, namun dia mengimani dan mengakui adanya Isra dan mi'raj. Karena mi'raj itu sendiri menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas sana. Dan ini menunjukkan pentingnya sholat, karena kewajiban-kewajiban yang lain Allah wajibkan di bumi, dan hanya dengan sholat yang
wajibkan di atas langit sana. Kemudian disampaikan, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, jika Nabi mengalami satu hari yang menyusahkan, maka yang pertama kali boleh lakukan adalah sholat dua rakaat. Dan ini adalah praktek Nabi SAW untuk ayat wasta'inu bisabri wassalah. Dalam kalian minta tolong untuk mudahnya urusan kalian dengan sabar dan sholat. Maka prakteknya ketika ada sesuatu yang menyusahkan pada Nabi SAW, maka beliau langsung sholat dua rakaat. Kemudian tentang keutamaannya, di antaranya adalah hadis sholat lima waktu satu dengan yang lain, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, itu adalah menghapus atau menutupi dosa yang terjadi di antaranya. Majtunibat al-kabair. Terjemah yang tepat, majtunibat al-kabair adalah namun tidak berlaku untuk dosa besar. Ini terjemah yang tepat untuk kalimat ini adalah namun tidak berlaku untuk dosa besar. Sehingga semata-mata mengerjakan amal-amal di atas itu memiliki manfaat menghapus dosa. Lain hanya dengan terjemah yang tadi dibacakan, kalau berdasarkan terjemah maka semata-mata ibadah-ibadah tersebut tidak menghapus dosa. Namun ada dua syarat. Terhapusnya dosa ada dua syarat. Pertama menjadi dosa besar, kemudian yang kedua melaksanakan amal-amal di atas. Dan yang benar amal-amal di atas semata itu menghapus dosa. Itu menghapus dosa, tidak disyaratkan penghapusan dosa karena sholat, puasa dan yang lain tidak disyaratkan dengan cara menjauhi dosa-dosa. Tolong sampingnya. Langsung saja tanpa salam sebut nama dan asal. Kemudian bacakan terusnya. Nama saya Isni dari Kulin. Juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di pintu salah seorang dari kalian, dia mandi dari sungai itu setiap hari sebanyak 5 kali, adakah masih tersisa sedikit kotoran dari tubuhnya? Mereka menjawab, tidak tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, Allah melebur kesalahan-kesalahan dengannya. Terus, ketiga, kewajiban sholat. Kewajiban sholat diketahui berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' yang wajib diketahui secara mendasar dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan wajib, apa tuh? Terjemahnya tadi? Ijma' ya? Yang wajib diketahui secara mendasar. Secara mendasar. Bukan wajib diketahui, namun yang pasti diketahui. Teruskan. Dan dirikanlah sholat Al-Baqarah ayat 43. Dan redaksi seperti ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat. Quran Surat Ibrahim ayat 31. Nah, ya, maka di antara keutamaan sholat Nabi katakan, apa pendapat seandainya ada sungai di depan atau di dekat pintu rumah kalian, ya, di depan atau di dekat pintu rumah kalian, kemudian kalian mandi 5 kali dalam sehari semalam di sungai tersebut, maka apakah masih tersisa daki kotoran badan di badannya? Tentu para sahabat mengatakan tidak tersisa sedikit pun. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya sholat itu menghapus dosa, dan menunjukkan bahasanya sholat itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja, karena yang hilang hanya daki, tidak menghilangkan poeng dan yang lainnya, kanker dan sebagainya, namun cuma menghilangkan daki. Artinya dosa besar tidak terhapus dengan semata-mata sholat. Tentu daki itu kotoran kecil, lainnya dengan poeng, nah itu kotoran besar. Maka ini menunjukkan bahasanya sholat hanya menghapus dosa kecil saja dan tidak menghapus dosa besar. Dosa besar tidak boleh tidak harus taubatan nasuha dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Kemudian tentang wajibnya sholat lima waktu diketahui dengan dari Quran, Sunnah dan Ijma, yaitu kesepakatan para ulama yang maklum minat ini bidawah, yang pasti diketahui, yang diketahui secara pasti oleh kaum muslimin. Artinya tidak kita bayangkan ada seorang muslim yang tidak tahu kalau sholat lima waktu itu wajib. Tidak bisa kita bayangkan adanya orang Islam, apalagi dia lahir bapak dan ibunya muslim, kemudian enggak ngerti, oh sholat lima waktu itu orang Islam wajib sholat loh. Itu enggak bisa dibayangkan. Enggak mungkin dibayangkan, kita bayangkan saja enggak bisa, apalagi itu betul-betul terjadi. Satu hal yang mustahil terjadi, tidak bisa dibayangkan. Ada orang Islam, hidup di masyarakat Islam, depannya, depan rumahnya masjid, kiri kanannya orang Islam, dia terbelalak kaget ketika orang Islam itu wajib sholat. Karena orang kafir saja di tempat kita tahu kalau orang Islam wajib sholat, apalagi muslim. Itu yang dimaksud diketahui secara pasti ijma'nya, maka dan kewajibannya, maka itu sebuah hal yang pasti. Kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegakkanlah sholat. Dan menegakkan sholat ada dua macam, menegakkan secara lahiriah dan menegakkan secara batin. Menegakkan sisi batin sholat adalah dengan memperhatikan kekhusyukannya, dan menegakkan lahiriah sholat adalah dengan memenuhi syarat, rukun dan wajib-wajib sholat, yang intinya adalah melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan jalannya adalah dengan belajar fikih sholat, yang itu tidak akan terwujud. Orang tidak akan bisa menegakkan sholat secara lahiriah tanpa belajar fikih sholat. Dan katakanlah pada hamba-hamba yang beriman, yuqimu sholata, dan yang mereka menegakkan sholat. Perkenalkan, nama saya Sultani dari Beton. Kami lanjutkan. Dari As-Sunnah adalah hadis mi'rad yang di dalamnya disebutkan ia lima waktu dan ia adalah 50 pahala. Dalam Sahihain, Nabi SAW bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang syariat-syariat Islam, sholat lima waktu dalam sehari semalam. Penanya bertanya, adakah kewajiban yang lain atasku? Nabi SAW menjawab, tidak, kecuali bila kamu hendak menambah sholat sunnah. Sholat itu wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang baligh dan berakal, sehingga ia tidak wajib atas orang kafir, anak-anak dan orang gila, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pena diangkat dari tiga orang, dari orang tidur sehingga dia bangun, dari orang gila sehingga dia sembuh, dan dari anak-anak sehingga dia dewasa. Untuk anak-anak, mereka diperintahkan untuk sholat saat berumur 7 tahun, dan dipukul karena meninggalkan sholat saat berumur 10 tahun. Barang siapa mengingkari sholat atau meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir dan murtad dari Islam. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Nah, kemudian dari hadis, adalah hadis tentang mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sana Allah sampaikan bahasanya ya khamsun wa ya khamsuna. Salat yang Allah wajibkan 5, namun dia adalah nilainya 50. Maka sehingga putusan Allah, perintah Allah bahasanya umat Islam wajib salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam itu tidak berubah. Karena 5 tersebut nilainya 50. Dan 50 ini bukan kaidah pahala. 50 untuk nilai status 50 untuk 5 sholat ini bukan karena kaidah pahala.
yaitu satu kebajikan dibalas 10 kali lipat. Namun itu adalah hukum khusus. Itu hukum khusus untuk salat 5 waktu. Bahasanya dia 5, namun statusnya 50 kali. Maka itu bukan 50 pahala, namun itu 50 kali dianggap salat 50 kali. Maka itu 5, namun dianggap 50 kali. Bukan 50 pahala, namun 50 kali pelaksanaan. Sedangkan pahalanya, maka ya tentu mengikuti kaidah minimal atau kaidah pahala, minimal satu kebajikan dibalas 10 kali. Maka 10 kali itu dikalikan 50. 10 kali itu dikalikan 50. Maka satu sholat, misalnya sholat subuh, dia satu namun nilainya berapa? Dia satu namun nilainya 10. Terus ganjarannya berapa? Ganjaran minimalnya 10 kali 10, 100. 100. Karena 5 tapi dia adalah 50, itu adalah hukum khusus dan bukan kaidah pahala. Jadi kalau diterjemahkan dengan dan pahalanya 50, itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Ya, namun dia 50, dia 5 kali namun dianggap 50 kali. Adapun ganjarannya nanti dikalikan lagi. Sehingga satu sholat itu ganjarannya, minimal ganjarannya 100 kebajikan. Minimal ganjarannya 100 kebajikan dan kebaikan. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pada orang Arab Badui yang bertanya tentang syariat-syariat Islam, kemudian tentang sholat yang wajib, maka Nabi katakan 5 sholat dalam sehari semalam. Maka di sini dari tegas bahasanya yang wajib dalam sehari semalam adalah 5 kali sholat. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, kecuali Imam Abu Hanifah yang mengatakan sehari semalam waktu wajib 6 kali sholat. Sholat yang keenam yang wajib atas setiap muslim adalah sholat witir. Maka menurut Imam Abu Hanifah, kalau orang itu tidak witir setiap malam, dia dosa. Karena witir itu wajib atas setiap muslim. Lain hanya dengan mayoritas para ulama yang mengatakan kewajiban dalam sehari semalam itu cuma 5 kali sholat saja. Maka ini menunjukkan pentingnya sholat witir. Karena ulama berselisih pendapat tentang wajibnya. Dan namun Nabi katakan tidak ada kewajiban yang lain berupa sholat dalam sehari semalam kecuali jika Anda mau sukarela melakukan sholat Jumat. Kemudian sholat itu wajib atas setiap muslim yang balik dan berakal. Maka tidak wajib atas orang kafir selama dia masih kafir. Namun ingat, bahasanya orang kafir itu akan dapat tambahan siksaan karena tidak sholat, karena tidak puasa dan seterusnya. Di samping ada siksaan karena kafirnya, ada siksaan tambahan karena tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak wajib atas anak kecil dan orang gila. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkatlah bina pahala dan dosa dari 3 jenis orang, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian orang gila kecuali dia telah sehat, dan anak kecil kecuali dia telah balik. Dan tanda balik itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah yang disepakati oleh ulama sebagai tanda balik adalah ikhtilaf keluarnya air mani, boleh jadi dalam kondisi sadar ataupun dalam kondisi mimpi atau dalam kondisi tidur. Maka ini tanda balik yang disepakati oleh para ulama. Kemudian tanda balik yang lain adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga adalah tanda balik berupa berusia 15 tahun dengan perhitungan hijriah dan bukan samsiah. Kemudian dan khusus untuk wanita yaitu mengalami haid. Akan tetapi diperintahkan untuk mengerjakan sholat ketika dia telah genap 7 tahun, dan 7 tahun ini berdasarkan hijriah dan bukan berdasarkan masehi. Dan
di asrin ketika dia telah berusia 10 tahun dengan kalender Hijriah dan bukan Masehi. Maka ketika anak itu telah genap 7 tahun, maka wajib atas orang tua untuk cerewet memerintahkan anaknya untuk sholat, untuk ngupah-ngupah anaknya untuk sholat. Jika orang tua dia karena sibuk dengan HP dan tidak mencerewet anaknya untuk sholat, maka dia berdosa. Dan anak yang dicereweti ternyata ngotot tidak sholat dan dia tidak dosa. Nah, yang dicereweti itu ternyata sembunyi dan seterusnya, dia tidak sholat, dia tidak dosa. Orang tua yang tidak cerewet, dia dosa. Nah, ketika dia telah genap 7 tahun berdasarkan kalender Hijriah, orang tua wajib cerewet. Wajib nih, wajib cerewet. Kalau tidak cerewet bapaknya, cerewet ibunya. Dua-duanya tidak cerewet, dua-duanya berdosa. Dua-duanya tidak ada yang cerewet, ngopak-ngopak sholat, maka dua-duanya berdosa. Anaknya dicerewati, sembunyi, kolong dan seterusnya, dan akhirnya tidak sholat, dia tidak dosa. Perhatikan bedanya. Perhatikan bedanya. Orang tuanya tidak cerewet, dosa. Karena dia tidak melaksanakan perintah Nabi untuk cerewati orang tua, anaknya untuk sholat. Anaknya berhasil sembunyi dan sukses sembunyi, akhirnya dia tidak sholat, dia tidak dosa. Kemudian faman jahadah, maka siapa yang mengingkari wajibnya sholat, siapa yang merasa sholat itu tidak wajib, siapa yang menganggapkan sholat itu tidak wajib untuk dia dan orang lain, tidak ada kewajiban sholat, sholat itu cuma boleh-boleh saja, mau sholat oleh orang sholat mencari angkeh, demikian kaedahnya. Maka ini satu hal yang membatalkan iman. Satu hal yang membatalkan iman. Batal iman ketika seorang beranggapan bahasanya sholat itu statusnya cuma boleh-boleh saja, bukan sebuah kewajiban. Wajib meyakini, wajib hukumnya berakidah dan berkeyakinan sholat itu wajib. Demikian juga satu hal yang membatalkan iman jika seorang itu beranggapan bahasanya dirinya tidak wajib sholat sedangkan orang lain wajib sholat. Kenapa dirinya tidak wajib sholat? Karena makomnya sudah lain. Karena sudah makom yang tinggi, sudah jadi wali atau manusia suci sehingga tidak wajib sholat. Sehingga ngumpuli Nabi. Nabi wajib sholat. Ataupun dia karena merasa telah sampai level tertentu, dia tidak wajib sholat. Namun dia tidak wajib sholat cuma saya. Kalau kamu masih wajib sholat karena lain level kita. Maka ini satu hal yang membatalkan iman. Satu hal yang membatalkan iman. Ketika seorang punya anggapan ada orang-orang tertentu yang telah sampai level tertentu yang tidak terkena kewajiban sholat. Padahal Nabi sholat sampai hayat. Maka dia ngumpulin Nabi kata orang jawa. Kemudian demikian juga orang itu batal iman berkenaan dengan sholat, manakala seorang itu mengejek sholat. Orang itu mengejek sholat, orang mencemooh sholat dengan boleh jadi dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Dia melakukan gerakan-gerakan sholat sambil joget, sambil dangdutan misalnya. Maka ini mengejek sholat dan itu satu hal yang membatalkan iman. Maka batal sholat karena maka batal iman karena hal-hal di atas. Jadi mengingkari wajibnya sholat secara mutlak atas semua manusia atau mengingkari wajibnya sholat untuk dirinya karena dia telah sampai pada level-level tertentu atau mengingkari atau kemudian mengecek sholat. Tentu perlu diketahui bahasanya sebagian perbuatan itu diperselisihkan apakah itu teranggap mengecek sholat ataukah tidak. Maka kalau itu mengecek sholat maka itu membatalkan iman. Dan ada satu perbuatan atau ada sebagian perbuatan yang diperselisihkan apakah itu tergolong mengecek sholat ataukah tidak. Yaitu orang yang sengaja melakukan gerakan-gerakan sholat dalam keadaan dia sadar kalau dia itu hadas. Atau
sholat duhur 4 rakaat, ya, padahal baru 1 rakaat dia ada kentut. Dia ngerti dan sadar, yakin betul kalau itu kentut, namun nekat karena malu atau yang lain, mungkin kok mundur, ini ngapain buat kentut, nah, karena malu atau yang lain, kemudian dia tetap nekat sholat, padahal dia sadar betul kalau kentut dan hadas. Maka ini sholat dalam keadaan hadas, dalam keadaan sadar kalau dia hadas dan tahu kalau hadas itu tidak sah sholatnya, maka nekat tetap sholat seperti ini. Diperselisihkan ulama apakah ini mengejek sholat ataukah tidak. Apakah ini mengejek sholat ataukah tidak? Perlu diketahui bahasanya Imam Abu Hanifah menilai ini adalah mengejek sholat. Kalau yang nekat sholat dalam keadaan hadas, ini perbuatan mengejek sholat. Sehingga kata beliau, batal iman orang tersebut. Batal iman orang tersebut, karena dia mengejek sholat. Sedangkan jumhur fuqaha, mayoritas para ulama, selain Imam Abu Hanifah menilai itu belum sampai derajat mengejek sholat, itu satu hal yang haram, perbuatan yang jelek, namun bukan tergolong mengejek sholat sehingga tidak sampai derajat membatalkan iman. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini satu hal yang bahaya sekali. Kenapa? Karena kemurtadan yang diperselisihkan dan perkara yang nyata disepakati bukan haram namun tidak berdampak kemurtadan, tentu lebih ringan daripada satu perkara yang diperselisihkan. Kemurtadannya haram, disepakati haram dan diperselisihkan, apakah ini membatalkan iman ataukah tidak. Dan juga di sini disampaikan bahasanya menurut pendapat yang paling kuat menurut penulis, bahasanya meninggalkan sholat alias tidak sholat itu satu hal yang membatalkan iman. Berdasarkan hadis, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal yang membedakan kami dengan mereka non muslim adalah sholat. Faman tawakkah, maka siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, maka dia telah terjerumus dalam kekafiran. Dan ini adalah orang yang meninggalkan sholat meskipun meyakini wajibnya sholat dan dia berdosa karena dan sholat. Maka sebagian ulama yaitu tepat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala menilai ini adalah satu hal yang membatalkan iman. Meskipun jumlah ulama mengatakan mayoritas para ulama, tiga Imam Madzhab selain Imam Ahmad, mengatakan bahasanya jika dia masih yakin sholat itu wajib dan dia merasa berdosa, merasa bersalah dengan tidak sholat, dia merasa kalau dia telah lama dalam godaan setan, dia berdosa, dia sebenarnya merasa salah, namun tetap meskipun merasa berdosa dia tetap tidak sholat juga tapi. Maka ini masih muslim fasik dan belum batal imannya. Namun kalau Imam Ahmad tidak demikian, meskipun dia merasa bersalah dan berdosa kemudian tidak pernah sholat, maka batal imannya. Nah terusnya adhan dan iqamah, tolong namanya dulu. Saya Arifin. Asal dari Tirto. Adzan dan iqamah. Definisi adzan dan iqamah. Secara bahasa adzan berarti pengumuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan inilah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya. At-Taubah ayat 3. Maksud pemberitahuan adalah pengumuman. Secara syar'i adzan adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Adapun iqamah secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata aqama yang berarti memberdirikan orang yang duduk. Secara istilah syariat, iqamah adalah pengumuman tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat. Hukum adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah disyariatkan untuk kaum laki-laki untuk sholat lima waktu, bukan selainnya. Keduanya termasuk fardhu kifayah. Bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin telah melakukan keduanya, maka gugurlah dosanya atas kaum muslimin yang lain, karena keduanya termasuk syiar Islam yang terlihat, sehingga tidak boleh meninggalkan keduanya. Nah,
Ya, maka berkenaan dengan hukum adzan dan iqamah, maka disampaikan dia dituntunkan untuk laki-laki. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya tidak dituntunkan beradzan bagi perempuan, demikian juga tidak dituntunkan iqamah bagi perempuan. Ya, dan tidak dituntunkan yang beradzan bagi perempuan. Ya, jadi perempuan tidak dituntunkan beradzan meskipun itu lokal untuk ruangan tersebut, yaitu semuanya perempuan. Demikian juga menurut penulis buku ini, ya, perempuan juga tidak dituntunkan untuk untuk iqamah meskipun itu untuk sesama perempuan satu ruangan, itu yang itu semua isinya perempuan, itu tetap tidak dituntunkan. Sehingga gimana kalau ada omongan sesama perempuan mau sholat berjamaah, ya sudah tinggal sholat tanpa didahului adzan dan tanpa didahului iqamah. Kemudian, dan ini hanya dituntunkan untuk sholat lima waktu tanpa yang lain. Maka sholat-sholat yang lain meskipun dia berjamaah tidak dituntunkan adzan dan iqamah. Meskipun dia sholat baik itu sholat jenazah, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat gerhana dan yang lain, sholat tarawih dan sebagainya, tidak dituntunkan adzan dan iqamah sebelumnya. Dia cuma dituntunkan untuk sholat lima waktu, demikian juga sholatul jumu'ah. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah untuk, ini adalah fardu kifayah untuk satu kampung. Ya, maka di kampung tersebut harus ada suara adzan. Harus ada suara adzan. Jika kampung tersebut sama sekali tidak ada suara adzan, maka satu kampung seluruhnya berdosa. Ketika di sholat duhur di kampung itu tidak terdengar satu pun suara adzan, maka satu kampung dosa semua. Jika di sholat asar di kampung itu tidak terdengar suara adzan, tidak ada yang beradzan, satu pun tidak ada yang beradzan, maka satu kampung dosa semua. Dosa semua. Fardu kifayah. Kita satu kampung adanya adzan. Namun jika satu kampung itu memiliki beberapa masjid atau satu masjid dan beberapa musola, maka fardu kifayah telah digugurkan dengan salah satunya. Maka telah digugurkan dengan salah satunya. Misalnya di kampung tersebut ada dua masjid dan ada dari masjid yang pertama itu sudah memenuhi satu kampung, maka fardu kifayah telah gugur dengan dengan adzan tersebut. Maka adzan bagi masjid yang kedua tidak wajib. Seandainya dia pakai suara dalam saja, maka sudah mencukupi, maka tidak berdosa. Ini itu fardu kifayah. Jika sudah ada yang melaksanakan, maka hukum dosa dari yang lain. Jika tidak, maka ya, satu kampung seluruhnya berdosa. Ya, yang berdosa adalah ya, tentu yang ahli adzan bagi iqamah, yaitu semua laki-laki dewasa. Semua laki-laki dewasa di kampung itu semuanya memikul dosa karena tidak ada adzan di sholat duhur di kampung itu atau di sholat asar di kampung itu. Dan adzan adalah di antara syiar Islam yang zahir. Dan yang disebut dengan syiar adalah sesuatu yang dituntunkan dan dia tidak bisa dilakukan ya, sembunyi-sembunyi. Itu definisi syiar, sesuatu yang disyariatkan. Maka kalau dia tidak disyariatkan, tidak dituntunkan, bukan syiar, cuma dianggap syiar. Kemudian tidak bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Kalau sesuatu itu bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, maka bukan syiar. Namun syiar itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Maka sholat Jumat itu syiar. Tidak bisa orang sholat Jumat sendirian. Satu orang itu sholat Jumat, ya, tidak bisa. Sholat jamaah itu syiar, adzan itu syiar, ucapan salam itu syiar. Tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Jilbab itu syiar. Tidak bisa orang jilbaban namun kita orang lain. Orang lain bilang dia tidak jilbaban, namun dia jilbaban, itu tidak bisa. Tidak bisa. Sehingga jilbab perempuan itu syiar Islam. Jilbab perempuan itu syiar Islam. Haji itu syiar. Tawaf itu syiar. Tidak bisa orang itu tawaf tanpa dilihat. Tidak ada lihat. Dia tawaf, namun tidak ada satupun yang lihat. Dia tawaf, tidak bisa.
Ya, tidak bisa disembunyikan. Ya, tidak bisa disembunyikan. Tawaf itu di dalam rumah ya tidak bisa. Harus tawaf di Ka'bah. Ka'bah tentu kelihatan orang. Ya, meskipun boleh jadi orang terkenal atau tidak kenal, yang jelas dia kelihatan orang. Maka tawaf itu sihat. Ya, maka sa'i itu sihat. Wukuf Arafah itu sihat. Tidak bisa orang dan wukuf sendirian. Tidak ada satu pun orang yang melihat dan tahu kalau dia wukuf di Arafah. Tidak ada yang ketemu dengan dia dan tidak ada yang melihat dia. Maka itu satu hal yang tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi dan tertutup itu syiar. Nah, terusnya. Nama saya Sianto dari Jelantara. Bagian kedua, syarat-syarat syahnya adzan dan iqamah. Yang pertama isra, maka keduanya tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Yang kedua akal, maka keduanya tidak sah dilakukan oleh orang gila, mabuk dan anak-anak yang belum mumazis seperti ibadah-ibadah lainnya. Yang ketiga laki-laki, sehingga keduanya tidak sah dilakukan oleh kaum wanita karena suaranya bisa menimbulkan fitnah, dan tidak sah juga dari banci karena tidak ada kepastian status sebagai laki-laki. Yang keempat, hendaklah adzan dikumandangkan di waktu sholat, maka tidak sah adzan sebelum masuk waktu sholat kecuali adzan yang pertama dalam sholat subuh dan jumat, maka ini boleh sebelum waktunya. Sedangkan iqamah, maka ia dikumandangkan ketika hendak mendirikan sholat. Yang kelima, hendaknya adzan dengan tertib, berurutan sesuai dengan yang disyariatkan dan berkesinambungan sebagaimana ditetapkan dalam as-sunnah. Demikian juga iqamah, keterangannya akan hadir pada pembahasan sifat tata cara adzan dan iqamah. Yang keenam, adzan dan iqamah dilantunkan dengan bahasa Arab dan dengan lafal-lafal yang tetap ditetapkan dalam as-sunnah. Nah, maka kita syarat sahnya adzan dan iqamah, yang pertama muslim, maka orang kafir beradzan tidak sah adzannya. Orang kafir iqamah tidak sah iqamahnya. Kemudian berakal, maka tidak sah adzan dan iqamah jika dilakukan oleh orang gila atau oleh orang yang mabuk. Demikian juga anak yang belum tamyiz. Dan tamyiz menurut jumhur ulama adalah 7 tahun dengan perhitungan kalender Hijriah. Dan pada dasar tamyiz maknanya dalam bahasa Arab artinya membedakan. Pengertiannya secara syariat ada yang memberikan definisi tamyiz adalah kondisi di mana seorang itu bisa nyambung dijak ngomong. Dijak ngomong ngalor, yang ngalor. Kalau dijak ngomong ngalor, dijak yang ngidul, nah itu berarti belum tamyiz. Atau sudah hilang tamyiznya. Maka perlu diketahui bahasanya orang yang sudah pikun itu tidak memiliki tamyiz. Maka semua yang disyaratkan tamyiz itu tidak sah jika dilakukan oleh orang yang pikun karena dia sudah hilang tamyiznya. Maka orang yang pikun itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa dan yang lain karena semua ibadah syarat yang tamyiz. Kasairul ibadat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain yaitu sebagaimana ibadah adzan dan iqamah, ibadah puasa, ibadah dan sholat, semuanya disyaratkan tamyiz. Namun ada pengecualian, ada pengecualian dalam masalah ini, yaitu sah ibadah meskipun pelakunya belum tamyiz. Dan pengecualian dalam masalah ini hanyalah pengecualian dalam masalah ini adalah haji dan umrah. Khusus untuk haji dan umrah sah meskipun dilakukan oleh bayi. Ya, sah dan berpahala meskipun dilakukan oleh bayi, meskipun dilakukan oleh anak TK, anak PAUD yang belum genap 7 tahun. Ya, dari sisi keabsahan sah. Sehingga ada ganjarannya, iya ada ganjarannya. Karena ada seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat hajatul wada sambil dia menunjukkan anak kecil yang bersamanya dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alihada hajjun, ya Rasulullah, apakah sah haji anak ini yang dia belum tamyiz, dia masih kecil, masih bocah, ingusan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am walaki ajrun, iya sah, dan untukmu ganjaran, dan untuk orang tua yang mengajarnya untuk mengganjar.
Kemudian syarat sah yang ketiga adalah laki-laki, maka tidak sah adat dan iqamah yang dilakukan oleh perempuan meskipun itu untuk sesama perempuan. Tidak pula kemudian sah adat yang dilakukan oleh khonsa yang tadi diterjemahkan dengan banci. Namun khonsa itu harusnya penerjemah itu ngasih catatan kaki supaya orang tidak salah paham. Khonsa dalam fikih itu artinya orang yang punya dua alat kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, maka dia adalah banci biologis dan bukan banci psikologis. Banci biologis, banci biologis itu ya dimaksudkan. Ada orang yang punya dua kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Dan di sini dikatakan dia ada min ilmi bikau nita karena tidak bisa dipastikan kalau dia laki-laki. Ini namanya kemudian namanya khamsa muskil, yaitu banci biologis yang tidak bisa diketahui secara pasti dia laki-laki ataukah perempuan. Karena nanti banci biologisnya ada dua macam, ada yang bisa dipastikan yaitu laki-laki ataukah perempuan, dan ada yang tidak bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan manakala salah satu jenis kelaminnya itu tidak berkembang, tidak berkembang, tidak berkembang, ditambah kecenderungan psikologisnya sesuai dengan itu. Maka dia punya kelamin perempuan dan punya kelamin laki-laki. Kelamin perempuannya tidak berkembang, yang berkembang kelamin laki-lakinya. Dan dia secara psikologis bersifat dengan sifatnya laki-laki, maka dia laki-laki. Nanti jatah harusnya laki-laki dan seterusnya. Atau kemudian sebaliknya, ada kemudian yang ini yang tidak sah dalam adat adalah khonsa muskil, banci biologis dan tidak jelas. Itu dia punya dua alat kelamin dan dua-duanya berkembang normal. Dua-duanya berkembang normal sesuai dengan umurnya. Umur sekian, harusnya keadaannya sekian, sama persis. Ini yang alat kelamin laki-laki yang demikian, kelamin perempuan juga demikian. Sampai dewasa dia seperti itu. Maka jadi khonsa muskil. Ini tidak boleh untuk jadi adat, tidak boleh jadi imam dan seterusnya. Nanti kemudian muskil juga masalah jatah warisannya, pekerjaan laki-laki atau anak perempuan. Dan khonsa banci biologis ini diakui keberadaan oleh syariat. Yang tidak diakui oleh syariat adalah banci psikologis. Dinilai sebagai satu hal yang haram dan dosa besar. Karena itu maksudnya tidak dalam pembahasan khonsa, namun maksudnya dalam pembahasan haramnya laki-laki menjumpai perempuan dan haramnya perempuan menjumpai laki-laki. Dan itu keberadaannya tidak diakui oleh syariat. Maka jika dia adalah laki-laki yang kemudian bergaya dengan gaya perempuan, maka hukum syariat mengatakan dia laki-laki. Jika dia adalah perempuan yang gaya dan dia melakukan satu hal yang terlarang, yaitu serupa dengan gaya-gaya perempuan dan sebaliknya. Kemudian adzan syarat yang keempat adalah setelah tibanya waktu sholat, maka tidak sah jika waktu sholat belum tiba. Terkecuali pada dua pengecualian, yaitu adzan pertama untuk sholat subuh yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh. Ya, kalau di Arab Saudi prakteknya adalah satu jam sebelum tibanya waktu subuh. Meskipun yang tepat, yang lebih pas itu tidak selama itu. Ya, mungkin sekitar 20 menit atau sekitaran itu sebelum waktu subuh. Kemudian adzan pertama di sholat Jumat, ya sebagaimana dilakukan oleh Uthman ibn Affan, ini satu hal yang boleh. Meskipun sebagaimana kata Imam Syafi'i, keadaan di masa Nabi itu yang lebih aku sukai, yaitu tanpa adzan awal di hari Jumat. Maka khusus untuk dua adzan ini boleh dilakukan sebelum waktunya. Sedangkan iqamah dilakukan ketika sholat sudah hendak dilaksanakan. Kemudian syarat yang kelima, adzan harus urut sebagaimana dalam redaksi adzan yang berasal dari Nabi. Kemudian harus berturut-turut. Tidak boleh
sudah ya, panjang Allah Akbar, Allah Akbar, sudah cukup makan dulu. Nah, kemudian tambah Allah Akbar, Allah Akbar, kemudian ngapain dulu, terus balik lagi. Ya, tidak demikian. Ya, namun harus betul-betul, yaitu tanpa jeda yang panjang nah, antara satu dengan yang lain. Kemudian dengan bahasa Arab, ya tidak boleh ya pakai bahasa Nusantara. Ya. Adanya karena Islamnya Islam Nusantara, kemudian maunya adanya juga bahasa Nusantara. Jawa ya Jawa, ya. Maka bukan Allah Akbar, Allah Akbar, memang diterjemahkan pakai bahasa Jawa dan seterusnya. Maka ini adanya yang tidak sah. Demikian juga tidak cukup dengan pakai bahasa Arab, namun harus dengan kata-kata yang terdapat dalam dalil. Meskipun maknanya sama dalam bahasa Arab, diganti dengan redaksi yang lain tidak boleh. Misalnya Allah Akbar itu semakna dengan Allahu Ajallu. Ya, namun tidak boleh Allahu Ajallu, Allahu Ajallu kan diganti. Itu tidak boleh. Tidak cukup dengan bahasa Arab, namun redaksinya juga redaksi ya, yang baku yang berasal dari Nabi seperti itu. Dan di sini tidak kita jumpai, tidak disarankan tohara, tidak dijumpai tohara, maka berwudu ketika berhadap dengan syarat. Dalam keadaan hadas boleh saja berhadap. Nah, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyah dari Surahkan. Bagian ketiga, sifat-sifat yang dianjurkan bagi muadzin. Yang pertama, hendaknya muadzin itu orang yang adil, yang soleh, yang terpercaya, karena muadzin adalah pihak yang dipercaya di mana waktu sholat dan puasa diserahkan kepadanya. Dan bila dia bukan orang yang adil dan dipercaya, maka tidak bisa dijamin apakah dia akan menipu kaum muslimin dengan adanya. Yang kedua, hendaknya dewasa dan berakal. Namun ada anak-anak yang sudah mumayyiz, hukumnya syar. Yang ketiga, hendaknya mengetahui waktu agar bisa meneliti ketepatannya sehingga bisa mengumandangkan adzan di awal waktu. Karena bila dia tidak mengetahui waktu, maka bisa saja dia salah dan keliru. Kemudian yang keempat, hendaknya bersuara lantang agar orang-orang mendengarnya. Kemudian yang kelima, hendaknya suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian yang keenam, hendaknya adzan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Yang ketujuh, hendaknya meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya, kemudian menolehkan wajahnya ke kanan saat mengucapkan hayya 'alash shalah dan ke kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Dan yang kedelapan, memandangkan adzan dengan perlahan dan mempercepat dalam beriqamat. Ya, maka kalau tadi syarat sah salat yang semua hukumnya wajib, kalau ini hal-hal yang dianjurkan bagi muadzin, idealnya muadzin. Maka yang pertama, idealnya muadzin itu orang yang adil. Nah, adil di sini bukan adil dalam artian tidak zalim. Ya, namun adil di sini sebagaimana tadi diterjemah artinya orang yang saleh. Karena definisi orang yang adil adalah orang yang memenuhi tiga kriteria. Orang yang memenuhi tiga kriteria itu orang yang disebut dengan orang yang adil. Saksi itu adalah saksi yang adil. Ya, maka muadzin juga muadzin yang adil. Ya, untuk disebut orang yang adil ya, itu ada tiga kriteria. Yang pertama, tidak melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merusak kehormatan dan nama baiknya, meskipun itu tidak haram. Yaitu hal-hal yang dia tidak melakukan hal-hal yang menurut budaya masyarakat itu satu hal yang hina, tercela, yang kemudian merusak nama baik, tidak layak tidak pantas didapat oleh orang-orang yang terhormat dan punya nama baik. Itu definisi adil. Boleh jadi misalnya ya, sebenarnya orang kemudian keluar rumah cuma dengan casing pakai kaos singlet itu ya, dari sisi agama tidak dosa. Laki-laki cuma pakai kaos singlet jalan-jalan ya,
Namun ini satu hal yang tidak baik jika dia dilakukan oleh seorang guru ngaji, seorang ustaz, ya, pak guru yang dibuku dan ditiru. Nah, atau kemudian orang-orang yang terhormat, ya, pak luar atau semacam itu. Maka dia tidak pantas melakukan hal itu, meskipun itu tidak dosa, karena itu dia tidak buka-buka Allah. Buka-buka Allah. Namun itu tidak layak, itu tidak bagus di orang-orang terhormat. Itu harus dihindari. Maka jika terpenuhi tiga hal tersebut, maka orang yang disebut seorang muslim yang adil, seorang muslim yang adil, yang itu jadi syarat dalam saksi pernikahan. Demikian juga ini satu hal yang dianjurkan untuk menjadi mu'adzin. Artinya mu'adzin itu adanya orang yang bisa jadi teladan dan contoh panutan di masyarakat. Dia bukan adil maksiat, tidak melakukan dosa besar, bukan seorang yang hobi dengan dosa-dosa kecil, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Kemudian dia adalah seorang yang amanah. Ya, amanah di sini terjemahan realnya di dataran praktek adalah orang yang disiplin on time. Orang yang dia itu bisa disuruh bangun time. Kalau begitu adzan itu misalnya adzan maghrib gitu, setengah 17.30 ya, di waktu itu dia ada. Dia bukan orang ya, kemudian pas dit itu ada, malah kemudian BAB dulu, malah kemudian ngapain dulu. Nah, jadinya mu'adzin itu adalah apa ya, amanah. Amanah dalam masalah ada, artinya disiplin, konten, pas di waktunya. Tidak geser meskipun cuma 1 menit. Tidak geser meskipun cuma 1 menit ataupun setengah menit. Ya, begitu itu waktunya. Itu kemudian 17.30 paling geser ya cuma hitungan detik saja, 2 detik atau 3 detik, maka itu mungkin ya dimaklumi. Namun pas di waktu itu dia, itu idealnya mu'adzin itu demikian. Dia adalah mu'adzin tetap di satu masjid, itu adalah orang yang bisa disiplin. Kalau dia tidak bisa disiplin, ya tidak layak dia akan jadi mu'adzin tetap satu masjid. Karena idealnya adzan dan mu'adzin ini jadikan tolak ukur lah orang-orang yang di rumah, lah wanita-wanita yang sholat di rumah, oh ini sudah waktu sholat dan seterusnya. Jika dia tidak konten, kadang sebelum waktunya adzan, kadang 5 menit setelah waktunya, nah ini maka boleh jadi ada orang yang terkecoh. Karena dia tidak disiplin. Kadang adzan sebelum waktunya, 1 menit sebelum waktunya dia sudah adzan. Nah, kalau sudah ada orang-orang yang karena satu kepulauan, karena safar, kemudian dia langsung sholat ketika itu kemudian safar, maka bisa terkecoh dengan adzannya, akhirnya sholat tidak pada waktunya. Ya, kemudian balik dan berakal, namun sah ada anak yang sudah kabis, yang sudah 7 tahun. Karena itu tidak benar sikap di sebagian masjid anak dengan alasan pembelajaran adzan, anak TK suruh adzan. Itu adzannya tidak sah, wajib diulangi. Karena dia baru umur 5 tahun adzan. Maka ini pembelajaran yang tidak benar. Kalau mau pembelajaran ya di rumah suruh adzan, latihan adzan. Tapi kalau di masjid praktek, di masjid tidak boleh. Dia sudah tabyiz minimal 7 tahun dengan hitungan hijriah. Ya mungkin kalau hitungan masehi boleh jadi 6 sekian. Jadi kalau mau pembelajaran adzan bukan di sini tempatnya. Ini kan sudah praktek. Ya, praktek di ruang publik ini bahan. Praktek di ruang publik. Ini bukan di ruang privasi, bukan ruang khusus. Di ruang publik harus memperhatikan SOP yang ada, ada SOP-nya, ada dan semuanya sendiri. Nah, jadi kalau ada anak TK, ada yang sah, wajib diulangi karena masjid tersebut agak belum ada. Kemudian dia adalah orang yang tahu tentang waktu, ya, terutama ini kalau ada dia adalah langsung dengan melihat fajar dan seterusnya. Ya, kemudian persoalan langkah, ya, terutama kalau tidak ada pengeras suara. Kemudian
masjid dengan hadas besar dan hadas kecil. Ini dianjurkan, namun tidak wajib. Berarti kalau keadaan dalam keadaan junub itu ada, maka sah adanya. Dalam keadaan hadas kecil kemudian berat, maka adanya itu sah. Karena ya, karena bersih dengan hadas besar dan hadas kecil adalah hal yang dianjurkan. Kemudian dianjurkan untuk berdiri dan menghadap kiblat. Maka seandainya ada sambil duduk, maka sah. Ya, adanya sah, namun dia tidak melakukan hal yang dianjurkan. Seandainya adanya sambil mengukuhi kiblat, ya, berdasarkan hal ini, maka sah. Ya, yang penting suara itu tersampaikan. Ya, namun secara hukum sah, namun tidak afdal karena tidak melakukan hal yang dianjurkan. Dan ada anjuran untuk meletakkan jari di telinga, kemudian ketika hayya ala sholah dan toleh ke kanan, dan ketika hayya ala falah menoleh ke arah kiri. Dan yang menoleh adalah di sini, yang ditoleh adalah wajahnya, yudiru wajahahu, yang tolehkan wajahnya, artinya cuma kepala yang digeser-geser, tidak sampai ini sampai kiri, ini sampai begini gitu, sampai geser ini pundak, ya, namun cukup wajah saja. Kemudian di antara adab dalam adab, kalau adab itu lamban, ya, modelnya ya, pelan-pelan, ada jeda. Ya. Kemudian kalau iqamah dianjurkan hadap cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatussalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hadap ini cepat. Iqamah jangan pelan. Seketua adzan. Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ini malah adzan ini. Ini adzan, bukan iqamah. Meskipun ini ya topnya adalah satu hal yang sunnah. Artinya seandainya kemudian adanya kalau iqamah yang harusnya cepat itu malah dibuat lambat seperti nada adzan, ya, maka sah. Namun tidak afdal. Atau malah dibalik, ya, adzan yang harusnya pelan malah dibuat kebut seperti gaya intonasi iqamah, ya, itu ya sah. Ya, adanya namun tidak afdal. Nah, seterusnya. Kedi dari Indonesia. Bagian keempat, tata cara adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah memiliki tata cara yang ditetapkan dalam sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya adalah terusnya beberapa tata cara. Kurang terjemahan. Di antaranya adalah hadis Abu Mahdurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya adzan secara langsung. Beliau bersabda kepadanya, kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adapun untuk sifat iqamah, kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata yang artinya bila diperintahkan untuk mengucapkan lafaz adzan dua kali dan mengucapkan iqamah satu kali kecuali lafaz iqamah, sehingga kalimat adzan menjadi dua kali, sedangkan kalimat iqamah adalah satu kali kecuali ucapan qad qamatish shalah yang artinya salat telah didirikan. Ia diucapkan dua kali berdasarkan hadis di atas. Ini adalah tata cara adzan dan iqamah yang dianjurkan karena Bilal mengumandangkannya dalam keadaan mukim dan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Bila muazin mentarjib adzan atau mengucapkan dua kali iqamah,
maka tidak mengapa karena tersebut perbedaan yang diizinkan. Dianjurkan dalam adzan subuh setelah talabat hayya 'alas shalah untuk hayya 'alal falah untuk mengucapkan as-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur dua kali berdasarkan hadis Abu Madzurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bila di azan subuh maka kamu mengucapkan salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, maka tata cara atau versi bacaan azan itu ada beberapa versi. Ya, di sini diakui ada beberapa versi yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dan semua versi di atas, versi-versi tersebut itu boleh karena itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun tentunya hendaknya seorang muslim ya, tidak bikin kegaduhan di masyarakat. Ya. Oleh karena itu, ya, maka manakala ada ya, sebagaimana ya familiar di kampungnya, di masyarakatnya, selama itu tidak berlawanan atau tidak menyelisihi syariat. Ya, maka yang sudah familiar, yang sudah biasa, tentang si adzan yang sudah biasa dipakai itu hendaknya yang dipakai. Kecuali jika dalam kondisi tertentu orang naik gunung atau semacam itu dia mau pakai variasi yang lain, maka boleh-boleh saja. Namun ya bersifat rutin dan kontinu, maka yang itu diakses oleh banyak orang, juga oleh banyak orang. Yang jika dan yang karena yang jadi masalah umumnya orang itu orang-orang yang bukan terpelajar, itu yang mendominasi, dan itulah yang mendominasi di setiap zaman. Di setiap zaman yang mendominasi masyarakat itu orang-orang yang bukan orang terpelajar dalam masalah agama. Ya, orang terpelajar tentu bisa memaklumi, artinya begini, oh biasa aja itu dari hadis yang lain. Namun tidak demikian yang mendominasi di masyarakat. Oleh karena itu maka disarankan untuk kemudian biasa dipakai selama itu tidak melanggar syariat, ataupun varian-varian yang lain tetap bisa diamalkan ketika di situasi-situasi tertentu, ya situasi-situasi tertentu yang lain, misalnya boleh jadi adzan itu adzan cuma suara dalam karena kondisi tertentu, karena adzannya sudah agak belakangan, atau kemudian ketika orang itu berada di perjalanan karena musafir juga tetap dituntutkan untuk beradzan, atau orang itu beradzan sendirian karena satu keadaan, sebagaimana seorang sahabat itu ada yang dia penggembala kambing, ada penggembalakan kambing yang sampai keluar jauh dari kota Madinah sendirian. Maka Nabi katakan jika engkau berada di tengah-tengah kambing-kambingmu dan kamu sholat, maka tetap adzan. Ya, maka dia tetap adzan di tengah-tengah padang pasir sendirian. Nah itu mau dan pakai varian-varian yang lain ya, bisa dilakukan. Dan secara umum kemudian redaksi adzan yang biasa kita dengar itu adalah versi Abu Mahdhurah. Itu sahabat Nabi yang namanya Abu Mahdhurah, yang dia diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung mengajari kepada teks bacaan ada yaitu kemudian sebagaimana biasa kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tentang kemudian di sini ya, dalam satu baris ini ada dua kalimat Allahu Akbar satu dan Allahu Akbar dua, dan di sini terdapat perselisihan ulama. Apakah itu waqaf per takbir ataukah disambung? Apakah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataukah ya, semestinya disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, dan yang terbaik disambung. Yang terbaik itu disambung sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan di madhab Syafi'iyah. Ini madhab Syafi'i disambung. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak demikian. Dan itu kan waqaf. Itu berhenti.
wakaf di Iraq. Yang afdal sebagaimana kata Al-Imam Nawawi, dan ini adalah madzhab Syafi'i, disambung Allah atau ganjil atau sekali-sekali kecuali waktu majelis sholat. Inilah tata cara adzan ataupun dan bacaan adzan dan iqamah yang dianjurkan. Karena adzan, karena Bilal beradzan dengan kalimat-kalimat semacam ini ketika dia dalam posisi mukim di Madinah dan ketika safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul meninggal dunia. Kemudian dan ada varian yang lain. Varian yang disebutkan di sini, wa in raja'a fil adzan, jika kemudian dan membaca bacaan tarji' dalam adzan, fala ba'sa, maka di satu hari tidak mengapa. Karena ini varian yang lain yang diperbolehkan karena itu berdasarkan hadis, berdasarkan hadis ya sahih. Di terjemahnya ada catatan kaki untuk tarji' atau tidak. Ada keterangan tentang tarjih? Tadi yang baca atau membaca kan tadi enggak dipenuhi. Tarjih adalah mengulang, maknanya memandangkan dua kalimat syahadat dengan pelan kemudian mengulang keduanya dengan suara keras sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 503. Ya, tarjih itu jadi orang beradzan yang pertama adalah dia beradzan dengan suara lantang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, itu pakai suara luar, dan setelah itu ganti suara dalam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kembali ke mic luar. Diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu namanya tarjih. Jadi setelah takbir itu kemudian suara lirih. Dua kalimat syahadat. Setelah itu kembali lagi suara keras dua kalimat syahadat. Namanya tarjih dalam adzan. Dan ini satu hal yang diperbolehkan. Jadi nanti kalau dari luar kelihatan ada jeda, ada diam agak lama. Allah Akbar, Allah Akbar, enggak itu enggak ada, boleh jadi diam berapa menit, dua menit, baru enggak nanti baru syahadat. Itu kalau kelihatan dari luar, jadinya tampilannya demikian. Dan tarjih dalam adzan ini hukumnya mubah menurut madzhab Hambali, dan ini hukumnya sunnah menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Aslinya kalau kemudian madzhab Syafi'iyah harusnya ada tarjih, semestinya ada tarjih. Ini satu hal yang dianjurkan dalam madzhab Syafi'iyah. Kan sampai-sampai ada salah satu ulama Syafi'iyah, Qatib Husain, mengatakan an-hukmun fil adzan, itu sah-sah adzan. Kalau tidak itu, maka sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan adzannya tidak sah kalau tidak pakai tarjih. Namun kesimpulannya adalah sebagaimana tadi, ini mbak, satu hal yang boleh dilakukan karena memang ini adalah salah satu varian dalam adzan. Salah satu varian dalam adzan itu ada bacaan tarjih dalam adzan. Demikian juga seandainya dan bacaan iqamah kok didobelkan, maka iqamahnya double seperti adzan. Maka semuanya dua, termasuk sebagaimana iqamah sholat dua, yang lain juga dua. Sini dikatakan hukumnya juga tidak mengapa,
karena adalah salah satu varian, salah satu model dalam iqomah. Kemudian dianjurkan untuk adzan subuh setelah hayya 'alal falah mengucapkan as-salatu khairun dan naum sebanyak 2 kali, yang ini disebut dengan bacaan taswib. Sebagaimana dalam hadis sahabat Abu Mahdhur. Selanjutnya. Nama saya Panian dari Tirta. Bagian kelima, apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan dan doa yang dipanjatkan sesudahnya. Bagi siapa yang mendengar azan dianjurkan untuk mengucapkan seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin berdasarkan hadis Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kalian mendengar azan maka ucapkanlah seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin, kecuali untuk hayya 'alati, maka pendengar azan dianjurkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya Allah. Setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal shalah, demikian juga setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal falah berdasarkan hadis Umar bin Al-Khattab. Dalam hal ini, bila dalam azan subuh muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka yang mendengar mengucapkan sepertinya, dan tidak disunahkan hal itu saat iqamah. Kemudian mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan ya Allah Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan sholat yang didirikan ini, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah beliau pada maqam Mahmud, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Perkenaan kemudian poin yang kelima adalah tentang apa yang diucapkan oleh orang dengan bacaan ada dianjurkan, berarti tidak wajib bagi orang yang mendengar ada untuk mengucapkan sebesar apa yang diucapkan oleh muadzin. Maka ini hukumnya sebagaimana pendapat jumhur ulama, hukum menirukan, mendengar diam, mendengarkan, kemudian menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, hukumnya dianjurkan, bukan sebuah kewajiban. Artinya seandainya orang ngobrol atau kemudian tidak menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, dia tidak berdosa karena ini dianjurkan dan bukan kewajiban. Maka dianjurkan untuk mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian mendengar an-nida, nida itu artinya panggilan, dan yang dimaksudkan di sini adalah adzan, atau kita katakan nama lain dari adzan adalah an-nida, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali untuk hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Maka respon pendengar adalah la haula wala quwata illa billah. Dan la haula wala quwata illa billah itu adalah kalimat isti'anah, kalimat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la haula wala quwata illa billah itu memiliki fungsi meniadakan kesombongan. Dia adalah kalimat isti'anah, kalimat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, perwujudan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami minta tolong. Dan fungsi dari la haula wala quwwata illa billah, fungsinya adalah meniadakan kesombongan, meniadakan ujub. Maka fungsinya saya bisa ke masjid, saya bisa sholat bukan karena saya, semata-mata karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka apa alasan kita untuk ujub? Apa alasan kita untuk berbangga? Ya, kita tidak punya alasan untuk menyombongkan diri telah beramal soleh ini dan itu, karena itu semua semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menghayati ucapan la haula wala quwwata illa billah, maka dia tidak akan ujub, tidak akan sombong,
dengan amal ibadah yang dia kerjakan, karena dia menyadari sepenuhnya bahwa itu semata-mata kemurahan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemudian jika dia dan subuh untuk salatul khairu minan naum, maka orang mendengarkan sama mengucapkan hal yang sama untuk menasihati dirinya sendiri. Salatul khairu minan naum. Untuk menasihati dirinya sendiri rasanya bangkit untuk sholat lebih baik daripada larut dengan kemalasan dan keinginan untuk tidur-tiduran. Kemudian walisan mengalih kaidah dikomati dan tidak dianjurkan untuk mengikuti ya, untuk mengikuti kalau kondisi pada saat ikomah. Maka pendapat yang dipilih di buku ini kalau untuk ikomah tidak diikuti. Kalau untuk ikomah itu tidak diikuti. Dan ini adalah satu hal yang sebenarnya dipersilisikan oleh para ulama. Dan yang benar apa yang dicantumkan di sini yaitu ikomah tidak perlu diikuti. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan ikomah juga sama dengan adzan, yaitu diikuti. Namun hadis tentang hal ini adalah hadis dari Abu Dawud dan dia adalah hadis yang dhaif. Sehingga yang benar tidak diikuti. Sehingga ketika orang yang melafadzkan, yang memandangkan ikomah itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dan la ilaha illallah, maka kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian orang prakteknya itu setengah-setengah. Setengah-setengah. Ngikuti ikomah namun cuma bagian akhirnya saja. Ngikuti ikomah namun bagian akhirnya saja. Bagian terakhirnya yaitu Allah 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 la ilaha illallah itu yang diikuti. Yang depan tidak diikuti. Yang depan tidak diikuti. Maka ini namanya setengah-setengah. Kalau orang mau kemudian mengambil pendapat yang mengatakan kalau itu diikuti, maka selayaknya diikuti total sejak awal. Sehingga kemudian kontradiktif itu bahwa kemudian kenapa ini pilih kasih dengan Allah Subhanahu wa taala Allah yang terakhir dan yang depan anda, karena dia akan ada tanda-tanya kenapa pilih kasih. Namun kalau orang kemudian mengambil pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini dan yang dipilih di buku ini yaitu tidak dituntutkannya sudah, maka tidak perlu mengucapkan la ilaha illallah di dan menyebutkan la ilaha illallah di akhir iqamah. Kalau ada orang yang mau mengikuti iqamah, ya maka kita sarankan untuk lengkap, konsisten. Konsisten itu dari awal sampai akhir diikuti. Kalau mau tidak mengikuti, dan itu satu pendapat, dan itu pendapat yang lebih kuat, ya sudah bisa diikuti, tidak perlu lah ilaha illallah di akhir. Tumpah kemudian, setelah selesai, ya, kemudian setelah mengikuti muadzin sampai selesai, maka orang yang mendengar adzan itu kemudian dianjurkan untuk bersholawat. Lalu setelah itu doa. Maka yang lengkap itu sholawat dulu baru doa. Sholawat dulu baru doa. Maka yang dicontohkan di banyak televisi itu tidak lengkap. Setelah adzan langsung doa. Ya, kurang sempurna. Harusnya ada sholawat terlebih dahulu dan sebaik-baik sholawat sholawat Ibrahimiyah sebagaimana sholawat dalam tasyahud itu dibaca lengkap, lalu setelah itu Allahumma wa hadir ta'wa ta'an ahu salatul qa'imah dan seterusnya. Dan di sini kalau kita baca secara utuh dari depan, maka sholawat dan Allahumma wa hadir ta'wa ta'an itu khusus untuk orang yang mendengarkan adzan. Khusus untuk orang yang mendengarkan adzan dan tidak berlaku untuk muadzin. Tidak berlaku untuk muadzin. Dan yang benar adalah demikian. Muadzin tidak dituntunkan untuk mengucapkan Allahumma wa hadir ta'atita wa salatil qa'imah dan seterusnya. Muadzin selesai, ya sudah selesai. Kalau dia mau sholat, ya sholat. Karena yang tepat ya, mengikut. Ini adalah satu paket. Satu paket dari mendengarkan adzan dan setelah itu berdoa. Maka kalau mau berdoa ya jadi mendengar adzan.
itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ada memang pendapat yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan Nasir Mu'adzin juga membaca Allah Ma'ubah hati Daud ditambah. Namun ini pendapat yang kurang kuat, karena nanti jadinya lucu. Karena awal hadis karena awal hadis itu berkenaan dengan mendengarkan, menirukan apa yang diucap oleh Mu'adzin. Setelah itu maka berselawatlah dan bacalah doa. Kemudian selanjutnya, nama saya Kendri dari Beton. Ketika waktu-waktu sholat, sholat fardu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Masing-masing sholat mempunyai waktu yang telah ditetapkan oleh peletak syariat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa 103. Yakni diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Maka sholat tidak sah sebelum masuk waktunya. Dasar dalam masalah waktu sholat adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur adalah bila matahari tergelincir dan bayangan seorang seperti panjang dirinya selama waktu asar belum hadir. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib selama belum hilang cahaya merah dari matahari sebelum terbenam. Setelah terbenam. Waktu sholat isya sampai setengah malam yang pertengahan, dan waktu sholat subuh dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Waktu sholat zuhur diawali dengan tergelincirnya matahari, yakni condongnya matahari dari tengah langit ke arah barat, dan waktunya terus berlangsung sampai bayangan segala sesuatu sama panjang dengan aslinya. Dianjurkan menyegerakan sholat zuhur di awal waktunya, kecuali apabila panasnya sangat ekstrim, maka dianjurkan menundanya sampai mereda, berdasarkan sabda Nabi SAW, bila panas sangat ekstrim, maka tundalah sholat hingga panas mereda, karena panas yang ekstrim itu termasuk hembusan neraka jahanam. Ya, tentang waktu sholat duhur, maka waktu sholat duhur itu dimulai ketika matahari telah geser ke barat, sudah tidak lagi pas di tengah-tengah, dan pas di tengah-tengah itu adalah waktu yang terlama untuk sholat sunnah. Nanti kemudian geser ke barat sedikit, maka disitulah mungkin kurang lebih 5 menit dari posisi awal, maka tibalah waktu sholat duhur. Sampai bayang-bayang benda sama dengan bendanya tanpa menghitung bayang-bayang zaman. Maka penjelasan tambahannya tanpa menghitung bayang-bayang zaman. Karena ketika matahari pas di tengah-tengah, itu bayang-bayang tidak habis. Itu bayang-bayang tidak habis, itu masih tersisa. Pas matahari di tengah-tengah, itu bayang-bayang tidak habis. Maka boleh jadi dia masih ada sedikit. Jadi misalnya saya belum pernah melakukan penelitian secara langsung, tapi yang jelas kalau di buku-buku fikih dikatakan bayang-bayang itu tidak habis. Maka dia masih tersisa sedikit. Agak besar misalnya dia tersisa 3 cm. Nah, maka 3 cm ini nanti tidak dihitung. Ini tinggi ini berapa? Ya, tingginya dia 1 meter. Maka waktu asar itu tiba dan waktu duhur itu habis, manakala bayang-bayang itu posisinya 1 meter lebih 3 cm. Maka sampai bayang-bayang, maka waktu akhir sholat duhur adalah ketika bayang-bayang benda itu sama dengan bendanya tanpa menghitung bayang-bayang zawal.
Tapi banyak-banyak sawah jangan dihitung. Banyak-banyak sawah jangan dihitung. Jadi kalau dia tahu ini bendanya tingginya 1 meter, dari tanah sampai sini 1 meter, kemudian banyak-banyak 1 meter, itu belum habis waktu itu. Belum habis. Karena ini baru sama. Padahal tadi ada bayang-bayang yang tersisa, yaitu 3 cm. Maka waktu dulu baru habis ketika 1 meter tadi sudah ditambah 3 cm. Itu cara mengukurnya. Kemudian jika sangat terlalu sekali, maka ya terdapat anjuran untuk ditunda. Boleh jadi sampai pelaksananya sholat duhur, jadi dilaksanakan sampai jam 2 misalnya, ketika kondisinya sangat terik. Nah, selanjutnya. Nama saya, aku, alamat kalau boleh, jurnal sholat. Waktu sholat asar dimulai dari berakhirnya waktu duhur, yakni sejak bayangan benda sama-sama tinggi dengan aslinya. Waktu sholat asar berakhir dengan terbenamnya matahari, yakni di akhir menguningnya matahari. Disunahkan menyegerakan di awal waktu. Ini adalah sholat wusta yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, peliharalah segala sholat kalian dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tertinggal dalam sholat asar, maka seolah-olah keluarga dan harta dicabut darinya. Hartanya dicabut darinya. Harta dan tidak ada nih? Tidak, hartanya. Keluarga dan hartanya dicabut darinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalnya. Nah, tentang sholat asar, maka waktu sholat asar dimulai dengan berakhirnya waktu sholat duhur. Itu ketika bayang-bayang benda sudah sama dengan sama dengan tinggi bendanya, plus tadi waktu dan bayang-bayang zawan. Ya, kemudian berakhir dengan betul-betul berakhir manakala terbenamnya matahari. Kalau tadi di hadis Ibnu Umar atau Ibnu Hambal yang tadi di depan disampaikan, maka waktu asar cuma sampai matahari menguning. Waktu asar cuma sampai matahari menguning. Maka kesimpulannya, waktu asar itu ada dua macam. Ada waktu fadilah dan ada waktu ikhtiar dan ada waktu ikhtiar. Ada waktu longgar dan ada waktu untuk orang yang terpaksa. Ya, untuk orang yang longgar, yang dia dalam keadaan melek, tidak ngapa-ngapain, bukan ketiduran, bukan kelupaan, maka sholat asar baginya yang tidak tercela adalah selama matahari belum menguning. Jika matahari telah menguning dan dia baru sholat padahal tadi tidak ngapa-ngapain, cuma duduk nonton TV atau yang lain, maka sholatnya adalah sholat asar, namun tercela karena Nabi menilai semacam itu adalah sholatnya orang munafik. Sholatul munafik, kata Nabi, sholatnya orang munafik adalah orang yang nganggur, tengok-tengok di waktu datangnya waktu asar, kemudian ketika waktunya sudah mepet, kemudian dia mematok sebanyak 4 kali. Maka ini tercela karena dia dalam kondisi lapang. Kemudian yang kedua, waktu yang terpaksa, waktu ikhtiar bahasa Arabnya, waktu dalam kondisi terpaksa, yaitu waktu untuk orang yang ketiduran atau untuk orang yang kelupaan. Maka meskipun matahari menguning, tidak mengapa, asalkan matahari belum tenggelam, maka sudah ternilai dan tergolong sebagai sholat yang sah. Itu kompromi antara hadis yang mengatakan bahasanya waktu asar itu berakhir dengan menguningnya matahari, kemudian ada hadis yang lain yang mengatakan bahasanya siapa yang sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah sholat asar. Dikompromikan dengan dibedakan antara kondisi lapang ataukah kondisi tidak lapang. Dan yang dimaksud dengan kondisi tidak lapang adalah kondisi sholat untuk orang yang ketiduran atau orang yang kelupaan.
Kemudian salat asar adalah salat mustahab, salat terbaik. Mustahab artinya terbaik. Maka salat yang disebut dengan salat yang terbaik adalah salat asar, dan itulah yang dimaksudkan dengan salat mustahab yang ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Kemudian tentang bahaya, tentang pentingnya untuk memperhatikan salat asar dan tidak menyepelekannya, Nabi menyampaikan di sini ada dua hadis tentang bahaya orang yang ketinggalan salat asar. Nabi katakan siapa ya tidak mengerjakan salat asar, maka seakan-akan harus sama kualitas perhatian seorang muslim terhadap salat asar, harus bagaimana dia perhatian untuk menyelamatkan harta anak dan istrinya. Mereka itu Nabi katakan orang yang tertinggal salat asar dan tidak mengerjakan salat asar, maka seakan-akan dia adalah orang yang seluruh hartanya ludes terbakar, anak dan istrinya meninggal dunia semuanya dalam musibah itu. Kemudian di hadis yang kedua, Nabi katakan siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat asar, maka hapuslah amalnya. Kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan hapus amalnya di sini adalah hapus seluruh amal solehnya sehari itu. Sehari itu, maka semua amal soleh dan amal kebajikan yang dia kerjakan dari terbit fajar sampai hari itu, sampai malam nanti, semuanya Allah hapus. Tidak ada ganjarannya. Paling banter cuma membukukan kewajiban. Paling banter cuma membukukan kewajiban. Jadi amalnya berupa mengurus orang sakit, mengantarkan jenazah, kemudian sholat duha, sholat duhur, sholat rawatib, baca Quran, zikir, semuanya ludes ketika dia tidak sholat asar. Dan selanjutnya, nama saya Kurniawan dari Balikpapan. Waktu sholat maghrib, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah, catatan kaki 174. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu sholat maghrib adalah selama cahaya merah belum hilang, catatan kaki 175. Disunahkan untuk menyegerakan di awal waktu. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka tidak menunda maghrib sampai bintang-bintang bercampur aduk atau bertebaran di langit. Catatan kaki 176. Kecuali malam Muzdalifah bagi jamaah haji, maka disunahkan untuk mengakhirkannya sehingga dikerjakan bersama isya dengan jamaah terakhir. Nah, salat maghrib maka waktunya dari tenggelamnya bulatan matahari. Jadi tolak ukur adalah bulatan matahari. Ketika dia telah tenggelam, ya, maka berarti itu datangnya waktu salat maghrib dan waktu berbukanya orang-orang yang berpuasa. Dan berakhir dengan tenggelamnya mendung atau awan merah di sisi barat. Dan dianjurkan untuk melaksanakan sholat maghrib di awal waktunya. Di awal waktunya begitu tenggelam bulatan matahari, tak lama setelah itu kemudian sholat maghrib dilaksanakan dan tidak ditunda-tunda sampai akhir waktunya. Kecuali bagi jamaah haji, ketika prosesi ibadah haji ya, mereka selesai wukuf di Arafah dengan tenggelamnya matahari, maka meskipun dia menjumpai tenggelamnya matahari saat wukuf di Arafah, tidak dianjurkan sholat maghrib di Arafah. Ideal wukuf itu sampai tenggelam matahari ya, ideal wukuf itu ya, maksimal wukuf itu sampai berdoa, zikir dan seterusnya sampai tenggelamnya matahari. Begitu matahari tenggelam dan suara muadzin itu terdengar, maka tidak dianjurkan langsung sholat maghrib sehingga sholat maghribnya di Arafah. Namun setelah dari Arafah jemaah haji pergi ke Muzdalifah. Dianjurkan nanti sholat maghribnya tidak dianjurkan untuk meninggalkan sholat maghrib, namun dianjurkan untuk mengakhirkan sholat maghrib. Dan kemudian di jamak dengan jamak takhir di Muzdalifah dan sampai di Muzdalifah mengerjakan sholat maghrib dan isya. Nah, kemudian nama saya Eko Purnomo dari Kersan. Untuk sholat isya, maka waktunya dimulai sejak lenyapnya cahaya merah sampai tengah malam.
berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu sholat isya sampai setengah malam yang pertengahan. Dianjurkan menundanya sampai akhir waktu yang utama selama ia tidak memberatkan. Dimakruhkan tidur sebelumnya dan berbincang sesudahnya untuk selain kemaslahatan. Berdasarkan hadis Abu Barza bahwa Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan berbincang sesudahnya. Nah, adapun waktu sholat isya, maka ada tiga pendapat ulama tentang akhir waktunya. Ya, pendapat yang populer di tempat kita sampai datangnya waktu subuh. Ya, kemudian ada pendapat yang lain yang dipilih di buku ini, yaitu cuma sampai separuh malam. Dan yang dimaksud dengan separuh malam adalah maghrib sampai subuh dibagi dua. Kurang lebih dan separuh malam dalam Islam itu bukan jam 12.00. Namun separuh malam dalam Islam itu maghrib sampai subuh dibagi dua. Ya, kurang lebih seringkali jam kurang lebih jam 11.30 atau 11.44. Ya, itu sudah separuh malam. Ya, dan menurut pendapat ini, ya, pendapat yang dipilih di buku ini dengan dalil yang cukup jelas dan gamblang, ya, waktu isya itu berakhir di jam itu. Ya, maka kurang lebih setengah 12 malam itu waktu isya sudah berakhir. Oleh karena itu, di antara tindakan yang tidak tepat yang dilakukan oleh sebagian orang, ada sebagian orang yang menunda pelaksanaan salat isya dengan alasan nanti jelas sekalian saya bawa tidur sekalian nanti sholat tahajud. Ini satu hal yang tidak tepat, karena dia bawa secara sengaja sholat isyanya dikerjakan di waktu yang diperselisihkan apakah sholat isya ketika itu sah ataukah tidak. Maka minimal sholat isyanya ketika dia sholat isya jam 1, maka itu sholat isya yang diperselisihkan apakah itu sah ataukah tidak. Menurut pendapat yang kuat dan yang dipilih di buku ini, itu sholat isya yang tidak sah karena telah lebih dari separuh malam. Dan dalil yang tadi ada di hadis Ibnu Umar atau Ibnu Amr yang di depan tadi dikatakan bahwa waktu sholat isya ila nisfu lailil awsat, waktu sholat isya itu berakhir dengan separuh malam atau yang pertengahan. Dan demikian juga di sini di hadis dan kemudian dikutip ulang di sini waktu sholat isya ilahnya sebentar ini atau sholat. Kemudian dianjurkan jika tidak memberatkan agar sholat isya itu dikerjakan tidak di awal waktunya, tidak dan tepat di awal waktunya, namun ditunda. Ya, boleh jadi kurang lebih jam 9 itu waktu yang terbaik untuk sholat isya. Ya, selama malam tak masyarakat, selama itu tidak menyulitkan. Itu menyulitkan jika untuk masjid tentunya. Itu menyulitkan, menyusahkan. Tapi kalau di masjidnya Nabi ketika itu, Nabi modelnya sholat isya itu kemudian Nabi lihat setelah kemudian ada isya, kemudian cepat lengkap atau tidak. Kalau kemudian melihat kemudian cepat lengkap, maka sholat isya Nabi di awal. Nah, kalau masih sepi, maka Nabi tunggu sampai kurang lebih jam 9-an baru dan Nabi keluar dari rumah dan sholat isya. Namun kalau di tempat kita secara umum untuk masjid tidak, itu satu hari tidak memungkinkan karena itu masyaallah satu hari yang menyulitkan. Sehingga waktu after untuk sholat isya bisa dikerjakan pertama oleh wanita. Ya, pertama oleh wanita, tentu dengan syarat tidak kebablasan. Nanti kemudian dengan alasan melalui bocah, ya nantilah plus sekalian waktu sholat yang mahdol tambah melalui bocah bablas. Ya, maka itu tidak boleh. Bablasnya nanti bangun-bangun jam 12, kan tidak boleh. Maka ya kalau demikian nanti lebih baik di awal waktu saja. Sehingga sholat isya yang tidak bermasalah. Kemudian bisa dilakukan oleh laki-laki yang sakit atau musafir. Ketika dia di kendaraan dan pada saat sakit yang dia tidak wajib ke masjid, maka di rumah maka bisa kemudian nunggu sekalian waktu yang terbaik
untuk sholat isya yaitu kurang lebih ya, sekitar pukul jam setengah sembilan atau jam sembilan sekitaran itu. Kemudian makruh tidur sebelum melaksanakan sholat isya, dan demikian juga makruh ngobrol setelah melaksanakan sholat isya kecuali ada maslahat, dan di antara maslahat adalah pembicaraan tentang ilmu dan pengajian. Selanjutnya. Nama saya Irfan dari Sunan Majang. Waktu sholat subuh adalah dari terbitnya fajar kedua sampai terbitnya matahari, dan disunahkan untuk menyegerakannya saat fajar benar-benar terbit. Inilah waktu-waktu di mana disyariatkan untuk melaksanakan saat lima waktu padanya, sehingga kaum muslimin wajib terikat dengannya, menjaga salat-salat itu pada waktunya dengan tidak menundanya, karena Allah mengancam siapa yang menundanya dari waktunya. Allah Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam hari salatnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan di neraka. Surat Maryam ayat 59. Kata Al-Ghayyub, kesesatan dalam ayat itu bermakna azab berat yang dilipat gandakan, keburukan dan kerugian di neraka jahanam. Semoga Allah melindungi kita. Menunaikan salat pada waktunya termasuk amal yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dan paling utama. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Nah, kemudian salat salat subuh, maka pembahasan waktu salat tadi dimulai dari salat subuh. Karena perlu diketahui bahasanya nama lain dari salat subuh, salatul awal, salat yang pertama. Jadi urutan sholat itu dimulai dari duhur. Urutan penyebutan sholat itu dimulai dari duhur. Karena nama lain dari sholat duhur adalah sholatul awal, sholat pertama, sholat yang nomor satu itu sholat duhur. Sholat yang dikasih di angka satu itu sholat duhur. Sholat pertama itu apa? Duhur jawabannya. Ya bukan subuh, liur. Itu belum ngaji fikih berarti. Kalau ngaji fikih di waktu-waktu sholat pasti akan temui pembahasan waktu sholat pertama duhur. Silakan buka buku fikih manapun, pembahasan waktu-waktu sholat pertama duhur, bukan subuh. Subuh itu sholat terakhir, sholat nomor lima. Sholat nomor lima. Sholat pertama itu duhur, kemudian nomor dua itu asar, nomor ketiga itu kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Itu di semua buku fikih tentang pembahasan waktu sholat dimulai dengan sholat duhur. Kenapa? Karena dan di hadis sholat duhur itu disebut dengan sholatul awal. Kenapa dia disebut dengan sholatul awal? Karena itu sholat pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diimam oleh Jibril. Setelah Nabi mi'raj, maka dia diajak oleh Jibril tentang waktu sholat. Dan sholat Nabi pertama, setelah diwajibkan sholat lima waktu, sholat Nabi di Mekah pertama kali adalah sholat duhur. Pertama kali adalah sholat duhur. Maka sholat duhur disebut sholatul awal. Kemudian sholat fajar atau sholat subuh dimulai dari terbit fajar yang kedua, yang disebut dengan fajar shadiq. Sedangkan fajar yang pertama itu disebut dengan fajar kadhib, yang artinya fajar yang bohong, sampai terbitnya matahari. Dan dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat subuh ketika telah pasti fajar telah terbit. Kesimpulannya, bahasanya dari lima waktu sholat semuanya dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktu kecuali dua sholat saja. Yang pertama adalah sholat isya, dianjurkan agak mundur sedikit. Kemudian sholat duhur, manakala kondisinya sangat terik sekali. Selain itu dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktunya. Ya, kemudian wajib bagi kaum muslimin untuk mengikatkan diri dengan ketentuan waktu yang ada dan melaksanakan sholat secara rutin pada waktunya, dan jangan ditunda-tunda akhirnya kemudian sholat setelah waktunya habis. Karena menunda-nunda sholat setelah waktunya habis meskipun mengerjakan sholat, itulah orang yang sholat namun dia celaka. Maka celakalah orang-orang yang sholat, itulah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dari sholatnya? Tetap
tafsiran banyak dan ulama salaf yang dimaksud dengan lalai dan salatnya adalah pelaksanaan salat setelah waktunya habis. Dia salat subuh namun setelah waktunya habis. Salat duhur setelah waktu duhurnya habis. Salat asar setelah waktu asarnya habis. Salat isya setelah waktu isyanya habis. Boleh jadi yang paling sering terjadi atau banyak terjadi, ya, salat subuh namun waktunya sudah habis. Atau salat asar kalau kita salat isya, terutama kalau dengan berpatokan bahasanya isya itu sepau malam yang terakhir, maka banyak orang ya salat setelah waktunya habis. Ini orang yang salat namun celaka. Karena apa? Karena dia adalah an salatihim sahu, orang yang lalai dari salatnya. Jadi adalah termasuk bentuk menyanyiakan salat yang Allah sampaikan di surat Maryam. Maka datanglah setelah mereka generasi yang jelek yang melantarkan salat. Dan terbentuk melantarkan salat, salat setelah waktunya berakhir. Dan mengikuti syahwat, maka mereka itu akan mendapatkan ghoya. Kalau terjemah yang baik, harusnya ghoya ini jangan diterjemahkan. Karena setelah itu nanti akan dijelaskan apa makna ghoya. Dan makna ghoyanya beda dengan apa yang ada di terjemah. Di situ kan ghoyanya yang diterjemahkan itu kesesatan. Padahal setelah itu mau dijelaskan apa itu ghoya. Dan di sini kalau diterjemah depan ghoya itu artinya kesesatan. Namun penulis buku ini itu tidak memakai pendapat ini. Maksudnya ghoya artinya kesesatan. Sehingga terjemah yang bagus, maka ya dia tidak copy paste terjemah debak di sini, namun dia terjemahkan dengan cermat sehingga hoyanya dibiarkan, maka mereka akan mendapati hoya. Surat Maryam 59. Setelah itu yang dimaksud dengan hoya dalam ayat ini adalah seksaan yang keras yang berlipat ganda dan kejelekan yang akan dialami oleh mereka orang-orang yang melantarkan sholat yang mereka alami di neraka. Dan salah satu benda, maka ghoya di sini maknanya adalah azab keras di neraka. Salah satu tafsiran dan ulama salaf tentang yang lebih detail tentang hal ini, ghoya itu adalah satu neraka, satu jurang di neraka. Yang bagian semua bagian neraka itu berlindung pada Allah supaya tidak kenal dan ketemu dengan jurang ini. Dan jurang ini Allah akan Allah berikan, Allah ketepatkan di sana orang-orang yang menantangkan sholat. Jadi antar bentuk menantangkan sholat adalah sholat setelah waktunya berakhir. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi dengan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang